Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-73. Kita akan lihat beberapa ayat di sana. Kita akan belajar dengan cepat pagi hari ini. Mazmur pasal yang ke-73, ini adalah tulisan dari Asaf, salah satu pemimpin pujian yang dipilih oleh Raja Daud. Kita akan mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang terakhir dari perikop ini. Kita akan baca bersama-sama. Saya ajak kita baca Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-21 terlebih dahulu, dan ayat yang ke-22 ya. Ayat 21 dan ayat 22. Mazmur pasal yang ke-73 ayat 21 dan ayat 22. 1, 2, 3. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Saudara, apa yang dialami oleh Asaf dari apa yang kita baca ini menunjukkan kepada kita. Saya harap saudara dapat membaca perikop ini secara utuh dari ayat pertama sampai ayat terakhir, karena ini suatu pelajaran yang baik sekali saudara. Asaf itu merasakan satu hal yang sangat pahit dalam hatinya, dalam hidupnya. Dan kalau kita mau merujuk apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh Asaf ini, sebenarnya ada di ayat-ayat yang ada di atasnya. Secara singkat saja saudara, Asaf itu ketika dia melihat orang fasik mengalami keberhasilan, dia melihat orang fasik mengalami sesuatu yang baik, sedangkan dia sendiri yang sudah mempertahankan hidup suci, dia sepertinya melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Mungkin teman-temannya pada ngobrol sambil mabuk-mabuk, dia gak mau, padahal dia gak ikut, padahal dia pengen banget. Mungkin dia lihat orang-orang lain melakukan usahanya dengan sangat curang, tapi dia juga pengen seperti itu, tapi dia tahu bahwa Tuhan gak suka hal itu, sehingga dia menahan dirinya. Orang-orang itu sepertinya berhasil dan dia sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu menjadi pemikiran yang sangat menyakitkan buat dia, karena dia merasa bahwa Tuhan kok gak adil ya buat saya. Itu menjadi pencobaan buat dia. Dan pencobaan seperti ini saudara, kita harus tahu bahwa Asaf ini sebenarnya bukan orang yang kurang. Dia juga bukan orang yang tidak diberkati. Dia adalah orang yang diberkati. Bahkan kalau saudara tahu kriteria yang dibuat oleh Raja Daud untuk seseorang dapat melayani di Bait Allah sebagai seorang pemimpin pujian, itu luar biasa sulit saudara. Daud memilih begitu hati-hati. Kalau saudara baca nanti di dalam kitab 2 Samuel, waktu Daud akan memilih orang-orang yang akan melayani, Daud pilih yang ahli memainkan kecapi. Daud milih orang-orang yang memang punya bakat. Daud itu seperti dia membuat seperti Israel Idol saudara. Tapi dia bukan pakai vote, tapi dia memilih sendiri dengan berdoa, dan memang kriterianya sangat tinggi sekali untuk seseorang dapat melayani seperti Asaf. Dan Asaf akhirnya dipilih. Saudara coba renungkan ini. Tidak semua orang yang kita lihat pelayanan oke, hidupnya baik-baik saja, tidak mengalami seperti yang dialami oleh Asaf. Pasti akan ada yang berpikir seperti ini, aduh kok mereka bisa ya, kok dia enggak datang ke gereja, kok dia enggak aktif pelayanan, kok dia enggak lebih baik dari saya, tapi kok dia diberkati. Apa yang dialami oleh Asaf ini di tengah-tengah kehidupannya yang mungkin baik-baik saja, tapi ada ketidakadilan menurut dia. Dia mulai iri kepada keberhasilan orang fasik. Asaf mulai merasa iri, cemburu terhadap keberhasilan atau berkat yang diterima oleh orang fasik. Saudara, ini seperti duri dalam daging yang dialami oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, Asaf dalam segala keberhasilannya sebagai seorang pemimpin pujian, kalau saudara tahu tidak semua 150 pasal dalam kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Daud kurang lebih menulis 75 pasal di dalamnya, dan sisanya itu ditulis oleh ada Yedutun dan juga ada Asaf, ada Korah juga saudara ya. Jadi tiga orang ini yang menulis, empat bersama dengan Daud. Ada juga tulisan, sebagian tulisan dari Musa beberapa pasal. Dan saudara, di tengah-tengah segala keberhasilannya Asaf, Tuhan memberikan kepadanya seperti duri dalam daging supaya dia tidak meninggikan diri. Tapi yang namanya duri dalam daging saudara, itu gak enak.
Makanya Asaf Asaf itu sampai berkata, aduh, aku merasa pahit di dalam hatiku. Aku merasa ada sesuatu yang sakit, bukan di luar tapi di dalam, itu sakitnya luar biasa ketika dia mungkin dia melihat aku ini udah berkorban banyak, aku ini udah melakukan ini, tapi kok mereka enggak seperti itu dan mereka diberkati Tuhan. Saudara, perasaan seperti ini kalau dibiarkan terus-menerus dan tidak ditanggulangi dengan baik akan merusak kehidupan kita. Akan merusak apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Makanya Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30, ayat yang baik sekali untuk kita baca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama. Coba, oke, kita baca. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara, hati yang tenang, ada yang menggunakan terjemahan hati yang gembira adalah semangat yang patah itu mengeringkan tulang, ya. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, lihat, hati yang tenang itu menyegarkan kita. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara, kalau kita hidup dalam perasaan terus-menerus iri hati, cemburu, kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, mungkin awal-awal biasa aja, tapi kalau itu terjadi terus-menerus selama waktu yang kurun waktu yang panjang, lama-lama kita akan kehilangan kemampuan untuk melakukan ini dan itu, karena kita akan berpikir begini, percuma aku melakukan yang terbaik. Kita akan mulai mempersalahkan diri sendiri, sama seperti Asaf. Kalau saudara baca di ayat-ayat yang di atas, Asaf bilang begini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hidup yang suci. Dan itu suatu perasaan yang sangat menyakitkan buat Asaf, seperti duri dalam daging. Tapi kita lihat Asaf akhirnya menemukan sesuatu yang benar lewat apa yang dia alami itu. Asaf mengakui bahwa di ayat yang ke-22 bagian A dia bilang begini, aku dungu dan aku tidak mengerti. Dungu atau kebodohannya Asaf adalah karena dia berpikir seperti itu. Harusnya Asaf gak berpikir seperti itu. Harusnya kita tidak perlu berpikir kenapa orang lain lebih diberkati dari kita. Kenapa kita harus iri sama orang lain? Kenapa kita harus memikirkan berkat orang lain? Kenapa kita harus menjadikan berkat orang lain sebagai ukuran kita? Kenapa kita harus mengukur diri kita dengan orang lain? Harusnya yang kita pikirkan adalah bahwa Tuhan itu memang memberkati kita dan setiap orang diberikan Tuhan bagiannya masing-masing. Dan tidak ada yang lebih dari yang lain. Waktu kita memberkati orang lain, kita memberi buat orang lain, kita menabur bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan, itu tidak membuat mereka jadi lebih kaya dan kita jadi miskin. Karena Tuhan sudah mengatur segala sesuatu. Dan bagi anak-anak Tuhan, Tuhan itu adil dan tidak pernah berlaku curang buat kita. Asaf mengaku, aku ini dungu dan aku tidak mengerti. Asaf tidak memahami apa yang akan terjadi di hari esok. Kalau kita baca di pasal ini, ayat-ayat yang ada di atas sebelum ayat 21, Asaf bilang begini, waktu dia merasa menyesal kenapa dia mempertahankan kesucian sepertinya sia-sia. Itu keterbatasannya dia, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kemudian Asaf bilang begini, setelah aku memperhatikannya, aku melihat di tempat licin engkau meletakkan mereka. Saudara, yang sering terjadi buat kita, kita terlalu cepat mengambil satu kesimpulan dari satu kejadian tanpa kita merenungkan terlebih dahulu bahwa hari esok itu Tuhan yang tahu. Kita terlalu cepat mengambil satu kesimpulan dari kejadian yang entah itu baik, entah itu buruk, entah itu oke, entah itu enggak. Tapi kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, oh begini, oh Tuhan itu begini, tanpa kita memperhitungkan atau kita menyadari betul bahwa Tuhan itu lebih tahu hari esok daripada kita. Memang untuk memahami hal ini tidak mudah, saudara. Tapi saya ingin mendorong kita sebagai umat Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini. Saudara, mari kita berpikir lebih panjang untuk sebelum kita mengambil kesimpulan akan suatu peristiwa.
Mari berpikir bahwa Tuhan tahu hari esok dan Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Jangan cepat merasa bahwa ketika kita melihat ketidakadilan, kemudian kita mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan itu berubah ya. Saudara masih ingat Pak Rineche yang datang Desember kemarin? Waktu anaknya meninggal, anaknya itu teman saya, saudara. Saya pun kaget luar biasa waktu anaknya meninggal. Kan masih muda, lebih muda dari saya mungkin 8 tahun. Saudara itu kagetnya luar biasa. Anak ini masih muda bisa kena jantung, saudara. Saudara tahu, waktu Pak Rineche bilang gini, waktu anaknya meninggal dia pikir, jangan-jangan Tuhan udah berubah. Nah, itu kesimpulan sementara. Itu kesimpulan sementara. Sampai dia memahami bahwa memang Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan pasti punya rencana yang baik. Asaf sulit sekali untuk menerima keadaan itu. Kebodohannya dia adalah ketika dia berpikir iri dan cemburu terhadap keberhasilan orang lain dan keterbatasannya dia untuk memahami hari esok, saudara. Dan Asaf melupakan bahwa dalam segala perkara, dalam segala kejadian, Tuhan itu tetap berkuasa. Tuhan itu tetap berdaulat. Saudara, ada banyak dari kita yang merasa bahwa ketika orang fasik berhasil, ketika orang yang tidak mengandalkan Tuhan berhasil, kita berpikir jangan-jangan Tuhan lepas tangan atau kuasa Tuhan tidak berlaku terhadap mereka. Kuasa Tuhan itu sepertinya tidak mampu untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh orang fasik. Sepertinya orang fasik itu terlalu kuat dan Tuhan itu tidak mampu mengatasi mereka. Itu yang ada dalam pikiran Asaf dan mungkin ada dalam pikiran kita. Kita mungkin saking gedeknya lihat orang fasik berhasil, kita dikuasai oleh iri hati yang berkepanjangan, sehingga kita mulai merasa, aduh udahlah, Tuhan udah berubah. Tapi bersyukur dari cerita ini, dari pasal ini, kita mengerti ketika Asaf mengakui, ya Tuhan, aku ini bodoh. Aku ini dungu, bahkan dia berkata. Karena aku ini juga memang terbatas, aku tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi hari esok. Tapi yang luar biasa, respon dari Asaf di saat-saat seperti itu. Ayat yang ke-23 bilang begini. Ayat yang ke-22 bilang, sampai 23a. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Saudara, hal apa yang seringkali membuat kita ini sepertinya sulit untuk datang kepada Tuhan? Ya, tuduhan buat diri sendiri. Tapi yang luar biasa seperti ini, ketika Asaf mengakui kebodohannya, dia mengakui keterbatasannya akan hari esok, di tengah-tengah boleh dikatakan kejatuhannya Asaf, Asaf tidak meninggalkan hubungannya dengan Tuhan. Asaf bilang begini, Tuhan, memang aku ini bodoh Tuhan. Aku ini memang tidak mengerti Tuhan. Aku ini memang tidak tahu, tapi aku tidak mau jauh dari Engkau. Aku mau tetap dekat dengan Engkau. Asaf walaupun tinggal di perjanjian lama, hidup di perjanjian lama, tapi Asaf tahu bahwa Tuhan itu berlimpah dengan kasih setia. Asaf percaya bahwa kesabaran Tuhan besar atas dia. Saudara, mari kita melihat ini sebagai refleksi buat diri kita sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kalau kita gagal dalam kehidupan ini, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan berhenti berdoa, jangan tidak datang ke gereja karena kita berpikir Tuhan itu marah sama kebodohan kita. Mungkin saudara beberapa kaget mendengarkan kalimat ini, tapi saya ingin menguatkan kita, menguatkan pesan ini buat kita, lebih baik kita menghadapi badai bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau hukum kita, kalau Tuhan mau mendisiplin kita, Dia akan mendisiplin kita untuk mendewasakan kita. Lebih baik kita datang dan tetap bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadah karena kita merasa Tuhan menolak kita. Itu pemikiran yang sangat bodoh sekali seperti yang dialami oleh Asaf. Sebelum dia memahami bahwa Tuhan itu panjang sabar. Dan dia berkata, aku ini bodoh, seperti hewan aku di dekatmu ya Tuhan. Tapi aku tetap di dekatmu. Dan Engkau memegang aku dengan tangan kananmu. Saudara harus tahu bahwa anugerah Allah yang besar dan melimpah itu, yang memampukan kita sampai hari ini,
Dia itu bukan hanya mampu untuk menolong kita ketika kita ini ada dalam situasi-situasi yang sulit, tapi dalam segala situasi Tuhan itu kasih karunia-Nya itu mampu untuk menolong kita. Saudara, saya renungkan minggu yang lalu, sepertinya saya sempat membuat tulisan ini. Tidak ada tempat yang terlalu tinggi sehingga Tuhan itu sepertinya tidak mampu untuk menggapai kita. Tidak ada lembah yang lebih dalam dari kasih Tuhan buat kita. Kita boleh punya pencapaian yang tinggi sekali di dalam kehidupan kita, dalam karir kita, di pekerjaan kita mungkin tinggi sekali sehingga kita mungkin akan merasa bahwa kita gak perlu Tuhan. Gak ada, saudara. Tuhan itu di atas dari segala sesuatu. Atau mungkin kita ada dalam situasi yang sangat down, kita mungkin ada dalam situasi yang sangat terpuruk, dan kita merasa bahwa sepertinya kita ini udah paling bawah, gak ada lagi di bawah kita. Tidak ada, saudara, tidak ada lembah yang lebih dalam dari kasih Allah buat kita. Karena firman Tuhan berkata, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Begitulah kasih Allah buat saya dan saudara. Bahkan dia berkata, Asaf mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Aku tetap di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang aku dengan tangan kananmu. Saudara, waktu kita iri, waktu kita cemburu, kita ini sepertinya tidak lebih baik dari orang lain. Kita merasa bahwa sia-sia semua yang kita buat. Itu mungkin membuat kita merasakan suatu hal yang pahit dalam hati kita. Itu membuat kita memiliki satu rasa kecewa yang berat dalam hidup kita. Mungkin ada banyak kekecewaan-kekecewaan lain. Mungkin bukan terhadap orang lain kita merasakan seperti itu. Mungkin kita merasakan seperti itu terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tidak ada pembandingnya. Mungkin kita cuma berpikir begini, aku ini udah rajin loh ke gereja, aku ini udah rajin loh melayani, aku ini udah begini, udah begitu, udah begini, tapi kok aku belum mendapatkan apa yang aku rindukan. Tapi kok aku kok belum mengalami seperti kesaksian-kesaksian orang yang aku dengar. Aku kok belum mengalami ini dan itu. Saudara, yang menjadi poin di sini adalah bahwa kerinduan dari Asaf akhirnya dia menemukan bahwa kerinduan yang paling dalam dari kehidupan kita itu bukan dipuaskan oleh pencapaian-pencapaian yang ada di luar. Tapi kerinduan yang paling dalam dari kita adalah bagaimana kita bisa dipuaskan di dalam hadirat Allah. Saudara, kita bisa punya semua pencapaian yang tinggi dalam hidup kita. Kita bisa punya banyak sekali harta dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak memiliki damai sejahtera di dalam Kristus, semua itu tidak akan berarti apa-apa. Kita boleh punya semua yang ada. Saya baca tulisan yang sangat luar biasa dari Pak Roni Daud Simeon. Dia bilang begini, kalau saudara mau benar-benar, kalau saudara mau menyadari caranya supaya kita menyadari bahwa kita ini kaya luar biasa, coba hitung apa yang kita punya yang tidak dapat dibayar dengan uang. Sekali lagi saudara, kalau kita mau mengerti betapa kayanya kita, coba hitung apa yang kita punya hari ini yang tidak dapat dibeli dengan uang. Uang bisa kita pakai beli rumah. Rumah yang besar, mobil yang bagus, kendaraan yang baik, pencapaian yang tinggi, semua itu bisa memberikan kepada kita happiness. Tapi tidak bisa membeli joyful buat setiap kita. Happiness bisa datang dan pergi, tapi joyful itu ada dalam hati kita. Keluarga, kita gak bisa beli dengan uang. Hubungan yang baik antara suami istri, orang tua dan anak, sesama kita, hubungan yang baik itu memang bisa kita bangun melalui harta. Tapi tidak bisa kita beli dengan uang hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu perlu kasih satu dengan yang lainnya. Hubungan yang baik itu tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita nilai dengan ukuran uang. Saudara, kalau saudara tahu hubungan antar negara, mereka bisa kasih hutang sampai bertriliun-triliun, itu apa yang menjadi pegangannya? Kepercayaan, saudara. Kepercayaan. Saudara, seringkali kita lupa bahwa kita punya banyak hal yang berharga dalam hidup kita, yang tidak dapat dibayar dengan uang, yang sulit untuk kita syukuri. Kalau kita terus membandingkan dengan yang lain, maka kita akan terjebak seperti Asaf. Tapi sekalipun mungkin kita terjebak di situ, saudara, percayalah bahwa kasih karunia Allah itu mampu memegang kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan di saat kita merasa kecewa. Jangan pernah tinggalkan Tuhan di saat kita merasa kita ini tidak berharga. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sebenarnya kalimat jangan tinggalkan Tuhan ini lucu, saudara ya.
karena kita gak mungkin bisa meninggalkan Tuhan. Tapi maksudnya begini, jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan itu tidak menerima kita. Tuhan itu sepertinya menolak kita. Seperti yang Asaf katakan, memang aku ini hewan, seperti hewan, tapi aku tetap di dekat-Mu. Lebih baik kita ada seperti keadaan itu, daripada kita harus hidup tanpa Tuhan. Kalau kita teruskan pembacaan kita, dari Mazmur pasal yang ke-73, ayat yang ke-23 dibilang begini, tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tanganku dengan Engkau memegang tangan kananku. Ayat 24 bilang begini, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, setelah Asaf mengalami pemulihan dalam hatinya, Tuhan memegang dia dengan tangan kanannya, kemudian Asaf menulis ayat yang ke-24 ini. Dan ini powerful sekali. Ini baik untuk kita renungkan. Karena begini saudara, ayat yang ke-24, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Saudara, orang yang terus-menerus dinasehati oleh Allah, perhatikan ini saudara, ini penting buat kita. Saya tahu setiap kita pasti pernah punya kegagalan dalam hidup kita kan. Kita pasti beberapa kali, mungkin sering kita gagal dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dan Tuhan menasehati kita. Ada kabar baik buat saya dan saudara. Orang yang terus hidup dalam nasihat-nasihatnya Allah selama dia ada di bumi, itu adalah ciri-ciri dari orang yang akan dibawa Tuhan menikmati kemuliaan yang kekal. Sekali lagi saudara, orang yang biasa atau yang sering mengalami nasihat, menerima nasihat, dikoreksi oleh Tuhan selama ada di bumi, itu adalah ciri-ciri dari orang yang akan dibawa Tuhan untuk menikmati kemuliaan yang kekal. Kalau ada orang yang tanya sama saudara, atau mungkin saudara bertanya pada diri sendiri, apa yang menjadi bukti kalau kamu itu diselamatkan oleh Allah? Apa yang menjadi bukti kalau kamu itu akan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan? Bukti yang paling nyata, salah satunya adalah Tuhan tegur saudara. Tuhan menegur kita. Karena waktu kita mengalami sanctification, kita mengalami pengudusan, saudara, tidak ada, sekali lagi saudara, tidak ada KKR yang pembicaranya, hamba Tuhan bilang begini, ayo, saudara yang malas, saudara yang gampang marah, saudara yang sulit mengasihi, maju ke depan, ditumpang tangan, jatuh, waktu bangkit dari jatuh, tiba-tiba jadi orang yang sabar, luar biasa, ya, jadi murah hati, luar biasa, enggak ada saudara, enggak ada, bohong sama sekali itu, enggak ada, karena begini, saya percaya begini, Tuhan itu membentuk kita dari satu proses demi proses. Dan kalau kita terus ditegur Tuhan, kita terus diperbaiki oleh Tuhan, berarti Dia akan bawa kita dalam kesempurnaannya. Dia mengubahkan kita dari satu peristiwa kepada peristiwa. Mungkin waktu kita ketemu Tuhan, kalau dibikin skor dari 0 sampai 100, waktu kita ketemu Tuhan nanti, entah kita yang datang ketemu Tuhan, bahasa kerennya mati gitu ya, atau Tuhan yang datang menjemput kita untuk kali yang kedua, mungkin skor kita gak sampai 100. Dan pasti gak mungkin sampai 100. Karena cuma Tuhan yang sempurna. Saudara, mungkin nilai kita 80. Mungkin nilai kita 60. Mungkin nilai kita 50. Tapi kita tetap di dekat Tuhan. Dan Tuhan tetap pegang tangan kanan kita. Siapa yang mensempurnakan kita? Waktu kita berjumpa dengan Dia, muka dengan muka, firman Tuhan bilang, kita disempurnakan oleh perjumpaan dengan Kristus. Waktu Dia angkat kita, di situ kita akan betul-betul mengerti bahwa keselamatan kita bukan hasil usaha, tapi karena Kristus sudah mati bagi kita. Karena yang kita lakukan gak mungkin sampai 100, saudara. Di tempat ini mungkin kita bisa bikin skor sampai 80. Tapi keluar dari pintu ini, saya gak yakin itu 80 bisa bertahan. Bahkan belum tentu keluar dari pintu ini. Habis doa berkat, belum tentu itu jadi masih 80. Bisa aja udah korting jadi 40. Ya. Mungkin waktu kita antri makan ada yang nyerobot gitu. Ah, ini ngapain antri robot? Ah, udah turun dah. 80 udah turun dah. Udah turun, ya. Saudara, ciri-ciri dari orang yang akan mengalami kemuliaan kekal adalah kita terus ditegur oleh Tuhan. Kita terus diajar oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang Dia menghajar orang yang Dia kasihi.
Kalau kita hari ini masih terus dinasehati oleh Tuhan, jangan berkecil hati, jangan sedih. Ini kabar baik buat kita. Tuhan mau mengubah kehidupan saudara menjadi serupa dengan Dia. Amin. Saudara, ayat yang terakhir dari pasal itu, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, saya kasih 3 langkah praktis buat kita untuk kita bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari dari Mazmur pasal yang ke-73 ini. Saudara, saya himbau kita untuk membaca semuanya di rumah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Saudara akan mempelajari sesuatu yang baik. Saudara, 3 langkah praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, dalam pelajaran kita pagi hari ini. Saudara, pencobaan bagi orang benar itu mendatangkan kedewasaan. Duri dalam daging yang diberikan Allah buat Asaf, buat Paulus, dan juga buat kita. Duri dalam daging itu bukan untuk menghancurkan kita, saudara. Tapi kita perlu meresponinya dengan benar. Waktu kita mulai merasa iri, kita mulai merasa cemburu, kita mulai merasa ketidakpuasan dalam hidup kita karena kita sudah melakukan ini dan itu. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, tetap dekat dengan Allah. Jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan kita dengan Allah. Jangan pernah tinggalkan persekutuan kita dengan Allah karena kita merasa iri kepada orang lain. Karena yang salah bukan orang lain, yang salah bukan Tuhan, tapi yang salah cara berpikir kita. Mari tetap dekat dengan Tuhan. Akuilah, Tuhan, aku ini bodoh, Tuhan. Harusnya aku tidak berpikir seperti ini. Tapi aku tahu, Tuhan tetap pegang aku dengan tangan kanan-Mu. Bahkan Engkau mampu untuk mengangkat aku untuk lebih tinggi lagi. Yang kedua, saudara, waktu kita mengalami sesuatu yang kurang baik, ada peristiwa yang sepertinya membuat kita traumatik, dan kemudian kita mulai mengambil kesimpulan. Saudara, sebelum kita ambil kesimpulan, coba pikirkan lebih panjang. Kita belum tahu hari esok apa yang Tuhan mau kerjakan. Mungkin kita mengalami kerugian, kita mengalami kehilangan, atau mungkin sebaliknya kita mengalami berkat yang besar hari ini. Jangan serta-merta kita mulai ambil satu kesimpulan bahwa oh, kita bisa pakai semuanya ini untuk diri kita. Kita akan beli ini dan itu. Kita tidak pernah tahu, mungkin Tuhan berikan itu sebagai satu cadangan buat kita di hari-hari yang akan datang. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Jangan pernah ambil kesimpulan yang cepat dalam menentukan, dalam menilai segala sesuatu. Yang terakhir, saudara, apapun itu yang kita sedang hadapi hari ini, kalau Tuhan masih menasihati kita, kalau Tuhan masih menegur kita, Tuhan itu menegur melalui salah satunya melalui firman Tuhan. Saudara, saya sebagai gembala saudara di tempat ini, mungkin waktu saudara dengar khotbah, saudara tersinggung, saudara disinggung, saudara mungkin kena dari firman Tuhan yang ada di tempat ini. Percayalah saudara, tidak ada yang kami sampaikan dari tempat ini secara personal untuk menunjuk seorang tertentu, pribadi tertentu, tidak ada saudara. Semua yang saya sampaikan dari tempat ini adalah pesan dan tanggung jawab saya sebagai seorang hamba Tuhan dan gembala untuk membangun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara merasa ditegur Tuhan dan saudara kena dengan firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini, siapapun yang ada di sini, berarti Tuhan mau saudara berubah. Berarti Tuhan mau sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Berarti Tuhan mau saudara menjadi dewasa lebih dari yang sebelumnya. Berarti Tuhan mau memperindah kehidupan saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah, yang perlu kita lakukan, saya pun sama. Setiap kali saya dengar firman Tuhan dari YouTube, saya dengar dari Pak Arifin, dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya menempatkan diri sebagai orang yang harus dibentuk, saudara. Menempatkan diri sebagai orang yang harus diubahkan. Karena kalau kita gak pernah berubah, cuma Tuhan Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Dan perubahan itu sesuatu yang wajar terjadi dan harus terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya berubah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita, menasihati kita. Kalau saudara ditegur, kalau saudara mendapat sesuatu dari Tuhan,
Coba bilang sama dirimu, puji Tuhan, berarti Tuhan mau saya menjadi lebih dewasa. Gak usah ngambek sama siapa-siapa. Biar kita jadi dewasa sama-sama. Saudara, ini kesaksian saya terakhir saudara ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara tahu gereja yang digembalakan oleh Pak Gilbert Lumindong di Jakarta, di pusat di Tamrin Residence. Sekali ibadah itu yang datang 3.000 orang saudara. Satu kali dalam ibadah raya siang, jam 1 siang, saya main musik sebagai, saya yang lead musiknya. Kemudian Pak Gilbert datang, pemain keyboard ada dua, saya lead, ada satu pemain filler atau dia pemain filler yang akan tolong saya untuk leading saudara. Saudara tahu yang jadi filler itu yang lebih senior dari saya, jauh saudara, seniornya jauh banget saudara ya. Saya masih sangat baru dalam dunia musik gereja, dia ini udah malang melintang saudara ya. Udah jadi MD-nya Audi, udah kemana-mana, udah pegang artis banyak sekali. Saya ya cuma pegang keyboard aja, gak pegang siapa-siapa. Saudara di keramaian orang seperti itu, Pak Gilbert naik ke atas mimbar. Kemudian Pak Gilbert bilang, dia tunjuk saudara, dia tunjuk. Daud tukar, saya dipanggil Daud di sana ya. Daud tukar, Herman yang di situ, kamu di sebelah. Saudara itu 3.000 orang saudara yang lihat. Itu rasa kayak dibanting dari lantai 21 saudara. Itu malunya minta ampun, muka saya merah, saya udah gak tahu mau main apa. Pak Gilbert suruh tukar, kemudian dia nyanyi lagi. Ya lain kali kalau saya yang khotbah harus Herman yang ngelit ya. Wih, padahal saya udah sering ngiringin beliau. Saya gak tahu kenapa kali itu. Tapi saudara tahu yang mau saya bagi buat saudara begini. Di posisi saya waktu itu saya merasa saya sudah cukup baik. Tidak membuat kesalahan sesuai dengan arahan yang sudah ada gitu ya. Sulit untuk saya untuk menerima waktu itu. Kenapa harus ditukar? Kalaupun mau ditukar caranya jangan kayak gitu dong. Sakit tuh. Malu gitu. 3.000 orang yang lihat dan itu banyak yang kenal, banyak yang tahu. Tapi saya belajar sesuatu saudara. Untuk bisa menjadi lebih indah, kita perlu untuk menjadi lebih dewasa. Waktu saya menerima itu, dan dalam satu kesempatan, saya ke cabang dari salah satu cabangnya Pak Gilbert yang ada di Karawaci, di kampus UPH. Itu gak sengaja ya, ada di lift. Waktu saya mau naik ke atas, Pak Gilbert pas mau turun ke bawah, di lift Pak Gilbert bilang gini, sorry ya, bulan yang kemarin itu kamu saya gitukan. Oh gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Padahal sakit saudara ya, 3.000 orang. Oh gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Pak Gilbert bilang, saya habis ini, saya mau persiapkan kalian yang muda-muda untuk jadi pemimpin. Pak Gilbert bilang gitu. Itu saya mau nangis tapi saya malu. Oh iya Pak, terima kasih. Padahal itu sakitnya luar biasa saudara. Malu itu kayak dibanting saudara. Pak Gilbert bilang, kamu kan, ya memang waktu itu saya koordinator musik untuk youth-nya Pak Gilbert untuk Taman Residence dan Gading Marina ya untuk daerah Jakarta, untuk daerah Tangerang kalau saya enggak salah ingat waktu itu Echa Sumantri kalau saudara tahu ya. Jadi Pak Gilbert sebenarnya sedang melakukan sesuatu untuk membentuk mental saya di situ. Dan sebelum dia ngomong itu saudara, saya enggak ngerti apa yang terjadi karena saya merasa enggak buat salah apa-apa. Tapi waktu dia bilang itu penghiburan buat saya. Untung saya gak ngambek waktu itu. Kalau saya ngambek, saya bilang, udahlah, besok saya gak mau main lagi. Waduh, ya lewat kesempatan. Tapi seringkali kita seperti itu. Kita gampang sekali ambil kesimpulan. Dan saya berdoa biarlah apa yang dialami Asaf, yang mungkin juga kita alami hari ini, itu menjadi sesuatu yang baik untuk kita pelajari dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara, tiga hal praktis tadi, mungkin sederhana, tapi kalau saudara lakukan, saudara akan jadi orang yang berkemenangan.